Hardi Indradi Wiraharja merupakan salah satu dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Cinta Kasih Suci. Meski baru 2 tahun bergabung menjadi bagian dari keluarga Suci, namun kenyamanan dalam bekerja dan kekeluargaan dari para staf rumah sakit sudah dirasakannya. Bergabung dengan Rumah Sakit Cinta Kasih Suci Cengkareng atau RSCK sejak 2 tahun lalu, Dr. Hardi Indradi, salah satu dokter spesialis penyakit dalam ini, merasa sejalan dengan visi dan misi RSCK yang melayani pasien dengan cinta kasih bagi profesinya sebagai tenaga medis untuk menyelamatkan jiwa manusia. Mengobati pasien secara holistik atau melihat riwayat pasien secara keseluruhan, mulai dari aspek fisik dan psikologis, tanpa memandang status ekonomi, ia dapatkan di sini. Sehingga sebagai seorang dokter, ia bisa menjadi lebih fokus terhadap pelayanan medis terbaik yang diberikan. Untuk merawat pasien-pasien, ya, kadang-kadang kan kalau di rumah sakit swasta lain mungkin ya, kalau misalnya kita sudah biayanya sudah mentok ya sudah gitu loh. Tapi kalau di sini kami lebih fokus bagaimana pasien ini sampai sembuh baru bisa pulang gitu loh. Sehingga untuk menjadi di sini kami lebih fokus menjadi dokter yang baik gitu. Bukan tanpa kendala, pria kelahiran 1982 ini menjalankan profesinya. Setelah lulus kedokteran umum pada tahun 2007 dan pernah bertugas di Pulau Bitung, Sulawesi Utara, sebelum akhirnya melanjutkan pendidikan menjadi dokter spesialis penyakit dalam. Ia pun sering mengalami konflik moral ketika memeriksa pasien-pasien tertentu. Biasanya sih kadang-kadang karena kita dokter ya, kita in touch dengan banyak pasien gitu. Kadang-kadang sering terjadi konflik moral ya. Jadi kadang-kadang ya misalnya pasien datang gitu, terus nggak ada biaya atau apa, masalahnya kayak gitu, atau misalnya pasien datang misalnya, cuman misalnya pasien tua, nggak ada mungkin dari latar belakang keluarga yang kurang mampu gitu ya, sehingga anak-anaknya banyak keluar cari uang sehingga orang tuanya ya sedikit terlantar. Sedangkan si tua ini udah mulai pikun, udah mulai obatnya diminum, entar enggak, entar apa ya. Masalah-masalah seperti itu. Apalagi kalau pasien-pasien tua yang udah tidak mobilisasinya kurang baik dan lain-lain. Sehingga ya saya sih sering mencoba untuk melakukan edukasi ke keluarganya kalau mereka datang berobat. Cuman ya nggak maksimal ya, kadang-kadang agak sulit dan memang mungkin banyak-banyak kasus-kasus yang seperti itu salah satunya untuk kesulitan menjadi seorang dokter. Lingkungan kerja yang nyaman dan rasa kekeluargaan yang erat ia dapatkan di RSCK. Ia pun berharap RSCK bisa lebih baik dan maju dalam melayani pasien. Saya baru pertama kali ya bekerja di rumah sakit di RSCK ini, punya kesannya berbeda dengan rumah sakit lain gitu. Ya, yang pertama ya di RSCK ini kita antar dokternya komunikasinya cukup baik ya, juga dengan pihak manajemen juga cukup baik. Jadi artinya ya sifat kekeluargaan itu. Saya berharap kedepannya rumah sakit RSCK berkembang lebih besar dengan baik SDM maupun fasilitas sarana prasarananya lebih baik sehingga kita bisa merawat pasien-pasien lebih baik lah, maksudnya supaya nggak terlalu orang-orang yang, karena banyak pasien-pasien yang kesulitan datang ke kami, terus kami pun karena keterbatasan alat juga tidak bisa bantu mereka. Irawati Fajar Agustino, The ITV.